Okay, kita di mana eh? Masih lagi discount kan? Dah habis ke discount? Kita dah buat bank discount? Belum. Okay. Okay, so 48. Usap 48, 3.2 bank discount. Belum buat eh? So kita dah buat trade discount, dah buat cash discount, dah buat. So selebihnya adalah latihan eh. So bank discount. Okay, bank discount. Okay, mungkin ada yang dah baca nota dekat dalam kita punya modul ni. So bank discount ni sebenarnya dia bukan discount, dia adalah interest. And so basically kita ni dalam dunia hari ni, dalam ekonomi hari ni. Ekonomi hari ini digerakkan oleh institusi perbankan. Perbankan ni dari segi sejarahnya memang dia punya pencetusnya, pencetus wujudnya institusi bank itu ialah benda ni. Memberi hutang dan bayar hutang dengan interest. Bahasa kasar di riba lah. So kita kena belajar juga benda ni. Dan walaupun mungkin kita tak setuju, walaupun kita tahu dalam agama Nabi SAW sebut, dalam Al-Quran sendiri Allah SWT sebut bahawa setiap perang kan pada orang yang mengutip riba ni kan, bank ni adalah institusi yang defined by riba. So macam mana ni? So kita nak kena belajar benda ni. So kita kena tahu dia punya sebab-sebab kemunculannya tu, tapi tu cerita lain lah, dia punya sejarah ni kan. Tapi sekarang ni kita nak tahu macam nak kira lah benda tu kan. So yang ada pada hari ini, perbankan Islam semua tu, itu baru bermula sekitar dalam 20-30 tahun yang lepas kan. Itu pun banyak banyak khilaf kan, banyak perbezaan pandangan kan. Tapi dia adalah satu, kita kena anggap dia sebagai satu step lah kan, satu langkah ke arah mewujudkan institusi ekonomi yang tidak lagi berlandaskan riba. Tapi dia bukan benda yang simple. Dia bukan benda yang simple. Dia bukan benda yang kita just, kalau kita betul-betul tak nak terlibat langsung dengan riba, kita tak boleh nak guna duit kertas ni pun. Kalau betul-betul tak nak kan. Dan ini menunjukkan kebenaran Nabi SAW lah, sebab Nabi sebut akhir zaman nanti riba ni begitu berleluasa, sampaikan orang yang tak nak terlibat pun mesti akan terkena juga. So itu kita hidup pada zaman itu kan? Kita tidak dapat mengelak kan? Tapi sebagai umat Islam, sebagai orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, kita kena sentiasa memikirkan caranya bagaimana untuk kita move forward daripada sistem ini. So kita, salah satunya ialah inilah, kena ada orang, kena ada ahli yang mendalami ilmu ekonomi, memahami ekonomi Islam, memahami ilmu muamalat dengan sebenar-benarnya, dan memahami sistem yang ada pada hari ini dengan dia punya kompleksitinya. Kalau kita tak boleh buat begitu, memang kita tak dapat buat apa-apa. Kita hanya boleh mengelak untuk diri kita sendiri kalau kita sanggup. Tetapi kita tak boleh nak buat orang lain mengelak daripada negara tu, sebab semua satu dunia pakai sistem yang sama kan? So bank discount ni is not really a discount, it is basically an interest rate charged forward. So biasanya kalau apa the transaksi yang macam ni, kita berhutang kan? Kita berhutang RM10,000, kita kena bayar balik, katalah kita setuju kita akan bayar balik dalam tempoh setahun kan. Nanti dia akan, kita kena bayar RM10,000 tambah interest kan. Tapi yang ini dia punya cara dia ialah, so bank tu dia tak nak tunggu dia punya interest tu, dia nak terus dapat dia punya interest. So kalau kita nak berhutang RM10,000, so on contract kita berhutang RM10,000, tapi adakah kita dapat RM10,000? Tak, kita akan dapat kurang daripada RM10,000. So dia ambil siap-siap lah dia punya interest lah. So itu adalah bank discount. So bunyi dia discount tapi actually is apa, interest rate charged upon the borrower kan? Okay, so biasanya ini berlaku pada apa, pinjaman yang inilah, yang short term yang tidak dalam tempoh yang panjang kan. Okay, so boleh tengok tu. So for short term loan, banks and financial institutions usually deduct the interest charge in advance. This deduction is called bank discount. So they deduct, they tolak. So interest in advance.
bank discount or interest in advance. The bank discount is computed based on the maturity value. Maturity value is the actual amount yang kita pinjam tu. The final amount to be paid back. The net amount received by the borrower is called the proceeds. Okay. So dia punya standard tu, dia punya D ialah the discount, bank discount amount. S ialah dia punya apa ni, maturity value. D is the interest rate ataupun discount rate, and T is dia punya the term of discount in years. So example 3.2A, so dia dah buat kat situ. Example 3.2A, Amirul borrows RM10,000 for 6 months from a lender who charges a discount rate of 9%. Find the discount, calculate the proceeds. So Amirul dia meminjam RM10,000 daripada seorang penghutang, pemiutang yang mengenakan interest rate 9%. Yang mengenakan interest rate 9%. Okay, A, find the discount. Okay. Find dia punya berapa amount interest yang dia kena bayar. So S ialah maturity value. Maturity value ialah RM10,000 lah. So dia pinjam RM10,000, dia kena pulang balik RM10,000. Tapi dia takkan dapat RM10,000, dia akan dapat kurang sikit. Kurang sikit tu berapa? Kurang berapa? Kurang D lah, D tu. Dia punya discount rate tu, ataupun interest rate. So D sama dengan the maturity value, which is S, darab dengan small D, dia punya interest rate 9%. Lepas tu darab dengan dia punya tempoh. Sebabnya bila kita kata interest rate, apa saja bila kita baca dokumen dalam bank, bila dia kata interest rate dia 3%, 3.5%, itu semua adalah interest rate in one year. Memang standard, dia tak akan sebut one year, dia akan sebut 3% saja. Tapi kita akan faham dia sebagai interest rate for one year. So kadang-kadang kita nak pinjam bukan setahun, mungkin 10 tahun dalam kes ni, kita nak pinjam mungkin 6 bulan saja. So 6 bulan tu takkan dia 9% juga kan, mesti lain lah. So macam mana? So kita kena darab setengah kan. Kalau setengah tahun ni 6 bulan, 9% tu darab setengah. Mana dapat setengah tu? 6 bulan per 12 bulan. Okay. So dia punya standard ialah setahun sama dengan ini dalam bank punya sistem ni. Setahun sama dengan 12 bulan. Setahun juga sama dengan 360 hari. Tolak-tolak cuti gitu kan. So dia dah tetapkan 360 hari. So kalau kita pinjam untuk dalam tempoh 120 hari, 120 hari per 360 hari. Macam tu lah dia punya pengiraan dia. Okay, so dalam kes ini dia punya tu S, dia punya maturity value ni RM10,000. Okay, dia pinjam RM10,000. So dia dapat dia dikenakan interest rate 9%. So berapakah berapakah pengurangan yang akan berlaku? So D ni dia punya difference lah, dia punya pengurangan ni. So D ni sama dengan S ni, darab dengan the discount rate, darab dengan tempoh. So ni sama dengan RM10,000, darab dengan 9%. Kemudian ini tempoh dia lah kan, dia punya time period dia. So berapa time period dia? 6 bulan kan. So ini 9%, 900 ni lah setahun. So tempoh dia adalah 6 bulan, 6 daripada 12 bulan kan. Dan kita akan dapat dia punya discount rate ataupun dia punya discount value. Ini berapa? Dia punya interest yang dia kena charge interest yang dia kena ialah RM450. So jadi on paper dia pinjam RM10,000, tapi sebenarnya dia dapat berapa cash? Tolak lah dia punya tu, apa dia panggil, dia terpengar apa? Proceeds. So P proceeds, then S tolak D sampaikan RM10,000 lah 450 sampai kan 9500.
dalam tempoh 6 bulan dia kena bayar berapa? Dia kena bayar RM10,000. Dia kata dekat bank nak pinjam RM10,000. Dia dapat RM9,550. Selepas 6 bulan dia kena pulang RM10,000. Okay. So dah ada, dia dah, yalah, dia dah rugi ni lah. So ini adalah interest. Kalau pinjaman dalam tempoh panjang, biasa interest ni akan sikit demi sikit lah. Dia akan kita bayar sikit-sikit-sikit sampai hujung dia. Tapi kalau tempoh pinjaman jangka pendek ni, kita pinjam aja dan terus dah dapat dah pada 50. Okay. So, ni lah. So, ini. Okay, proceeds ni. Sama dengan S. Tolak E kan? Maturity value, nilai yang dipinjam tolak dengan interest charge. Dan D ni, dia sama dengan ni. Okay. So, sama dengan S tolak S small D, D. Okay. So, kita boleh permudahkan lagi kan, formula ni. So, kita boleh faktorkan S tolak di nampak tak? Sama je macam diskaun yang kita buat sebelum-sebelum ni kan. So dalam formula ni berguna lah, kita akan guna ni banyak sebab senang, kita boleh terus direct darab dengan maturity value kan. Perlulah darab cari nilai apa tolak kan, kita terus boleh buat. Okay, example 3.2b. Zulaika needs 2,000 now, dia perlukan RM2,000 sekarang. How much should she borrow for 120 days from a bank which charges 8% bank discount? So dia perlukan RM2,000. So dia nak pinjam daripada bank RM2,000. Kalau dia kata RM2,000 kat bank, nanti bank akan charge ni semua, nanti dia dapat RM1,000 lebih je. Tak cukup RM2,000. So tak memenuhi keperluan dia. Dia nak RM2,000, dia perlukan RM2,000 cash. Katalah nak convert, dia juga ada convocation charge yang kalau tak bayar, tak dapat sijil. Ada ke berlaku ke macam, saya tak tahu. Oh, dia perlukan dia punya sijil tu, dia nak apply kerja kan, so dia nak sekarang. So dia kena bayar convocation charge tu untuk dapatkan. Sebagai contohlah, saya tak rasa kuih sebab macam tu, tapi katalah kan, situasi yang mendesak, kita perlu RM2,000 sekarang. Kita tak ada RM2,000 sekarang, kita nak dekat RM2,000 sekarang. So, tapi juga kalau kita kata kat bank nak pinjam RM2,000, nanti dia bagi RM1,000 lebih. RM1,900 berapa kan. Nah, so kita kena kira lah. Kita kena minta kat bank berapa ringgit. Nak pinjam berapa ringgit daripada bank supaya dia akan bagi RM2,000. Tapi nanti kita bayar sih lebih lah. So itu kita kena kira. So bank kata 8%. Interest rate 8%. So macam mana? So RM2,000 ni apa? RM2,000 ni adalah dia punya. Kita ada beberapa benda. Kita ada maturity value, kita ada discount ataupun discount rate ataupun kita ada interest charge, kita ada proceeds. Maturity value ni ialah nilai yang kita kata kita nak hutang daripada bank. Discount ni ataupun difference ni ialah nilai interest yang dikenakan kepada kita. Proceeds ni ialah berapa yang kita dapat actually. So RM2,000 tu apa? RM2,000 tu mana? S. RM2,000 tu S. Maturity value. Bukan. So mana? P. Okay, RM2,000 tak boleh S. S ni dia punya maturity value. S ni ialah kita kata kat bank nak pinjam RM2,000. Nah, itulah silap kan. Kita perlukan RM2,000. Kita pergi bank, kita kata nak pinjam RM2,000. Nanti dah sign contract, lepas kan dia transfer dalam account kita. Sekali tengok, tak dapat RM2,000. Dapat RM1,000 lebih je. Itulah silap kita kan. Sebab tak sepatutnya kata RM2,000. Sebab dia akan charge ni. Charge tu dia akan tolak daripada nilai yang dia akan bagi tu. So yang tinggal yang kita akan dapat actually ialah proceeds. Memanglah kita pinjam RM2,000 tapi kita akan dapat kurang daripada RM2,000. So tapi sekarang ni yang penting sekarang kita nak dapat RM2,000.
kita perlu 2000, nak pakai 2000 ni. Kalau tak cukup 2000 tak guna, kita perlu kerja 2000 ni. So kita kena kata kat bank, aku nak pinjam lebih sikit daripada 2000. Tapi kita kira lah exactly berapa kan. So 2000 tu adalah dia punya proceeds, eh? Proceeds. Inilah, inilah 2000 nya. Okay. Ini sama dengan 2000. Okay. Sekarang soalan ni dia tanya, berapa yang dia kena pinjam daripada bank? So soalan dia tanya, S ni lah berapa? Dia nak kata dekat bank berapa dia nak pinjam untuk dia dapat RM2,000. Kan? So macam mana, macam mana nak dapatkan? Jadi P, jangan lagi P sama dengan jadi, right? So P sama dengan S. So RM2,000 sama dengan S 1 tolak PT. So S ni yang kita nak tahu, S ni kita tak tahu, kita nak tahu. D, dia boleh tahu. D apa? 8%, kan? Dia punya rate dia tu 8%. So ni sama dengan S 1 tolak dengan ni 8%. D 120 hari. Kan? So 8% ni setahun. Dia nak pinjam 120 hari. So 120 hari per setahun lah. 360 hari. Okay. So tinggallah S kat sini kan. So kita bolehlah kira macam mana kita nak pakai S. Boleh-boleh buat tak ni? Sajalah test. Boleh selesaikan tak? Maka S sama dengan berapa? Berapa? 2000. Dia mesti 2000 lebih sikit kan? Berapa? 2000? RM54. RM54. Yang lain? Okeylah, kita permudahkan yang ini kan. RM120, RM360. Ini 1/3 kan. So 8/300. So ini sama dengan 1 tolak 8/300. So ini samalah juga dengan boleh buat mudahkan lagi ni, 4/150. 4/150 boleh buat mudah lagi, 2/75. 2/75 kan, 2/75. Okay, saya buat macam ni. Cancel-cancel ni. Takut ni pula ni. So sama dengan S 75 tolak 2 73 73 per 75. Okay, so kita nak S saja dekat sini eh. So kita nak, ini nak seberang kan, nak pergi seberang kan. Macam so S ni tinggal satu soal-soal kat sini. Sama dengan 2000 darab 75/73. S sama dengan 2000 darab 75/73. Nampak eh, ini boleh eh. Kenapa jadi macam ni? Ini manipulasi algebra lah, aljabar lah. So kita nak hilangkan 73 per 75 ni. So apa kita buat? Kita sebenarnya darab dengan 75 bagi dengan 73 kan. Bila kita darab dengan 75, 75 bagi 75 sama dengan 1. Bagi dengan 73, so dekat sini darab 73 bagi 73 pun sama dengan 1. So serupalah, serupalah S darab 1, darab 1 kan. So S lah. Maksudnya bila kita dah darab 75 per 73 dekat sini,
sebelah kanan pun, sebelah kiri pun kita kena darab lah dengan 75, 75, 73 sebab ni kena sama kan, kiri dan kanan. Follow kan, follow kan. Kena bagi reaksi sikit. Kalau blur je lah, saya kena explain lah benda ni. Benda ni, yang ni crucial lah sebab ini universal. Semua pengiraan kita akan buat, bukannya tajuk ni je. Dan bukan subjek ni je, apa-apa subjek lain ni berkaitan dengan matematik, pengiraan, ada manipulasi algebra, memang kita akan buat benda ni. So benda ni adalah skill yang kita kena tahu, yang kita kena kuasai. So maka S sama dengan 2025 per 73. S sama dengan 2000 scientific calculator. So 2000 darab 75 bagi 73. So RM2054.79. So kalau Zulaika nakkan RM2000, dia kena kata dekat bank, saya nak pinjam RM2054.79, barulah dia akan dapat bank transfer tu masuk dalam akaun dia exactly RM2000. Contoh yang seterusnya, 3.2C. Suhaili apply a personal loan of RM8,000 for 4 months. After Y% interest in advance, she just receives RM7,826.67. Find Y. Okay, sekarang ni dia lain pula. Benda sama je. Dia pinjam on paper RM8,000 untuk tempoh 4 bulan. Cumanya interest rate aja dia tak bagi tahu. Tapi selepas dia dah apply, dah punya loan tu dah approve, dia tak dapat RM8,000, dia dapat RM7,826.67. Persoalannya, berapakah interest rate yang dikenakan kepada Suhaili? Boleh cuba. Biasa kita kena tentukan lah, so S dia berapa, and then yang 7,826 tu apa? Itu proceeds kan? Itu proceeds, kita tahu proceeds. Yang dia, okay, tempoh pun dia beritahu. Yang dia tanya Y% kan? So maknanya yang dia tanya adalah D lah, Y sama dengan D lah. So yang ni tanya, okay. Yang ni kita tak tahu. So ni berapa tadi? Yes, sama dengan RM8,000. So ni RM7,000 sebab dia pinjam dalam tempoh 4 bulan, dikira dalam tempoh setahun, so 4/12. Boleh tak kita dapat ganti? Ini Y lah.
kita ni dulu. Kita manipulasikan dulu. So kita ada formula ni, so kita ada formula ni. So kita ada P sama dengan S 1 tolak DT. Kita nak D saja kat sini. Yang lain kat sebelah sini. So 1 tolak DT sama dengan P per S. Dengan 1 tolak P per S. D sama dengan 1 per T dalam kurungan 1 tolak P per S. Saya saja je buat. Tadi saya buat lain, ni saya buat lain. Menunjukkan ada banyak cara. Kan? So sekarang ni, apa yang saya buat sekarang ni ialah saya malas nak kira binyah-binyah tu. Kan? Saya tak nak pindah-pindah dengan nombor-nombor ni. Saya nak dia kemas saja. So kita pindah siap-siap. Lepas tu di akhir nanti baru kita masukkan nombor. So kita tahu lah T 4 per 12, kan? So T 4 per 12, 1 per T 12 per 4 lah. Kan? Kan? Tahu kan? 1 per 4 per 12. Ini sama dengan 12 per 4. Tahu kan? Ni 1 bahagi setengah. 1 bahagi 1 per 2. Itu sama dengan 2, kan? Kalau ada 1 pizza bahagi 2, seorang dapat setengah. Kalau ada 1 pizza bahagi kepada setengah orang, setiap setengah orang tu dia dapat berapa pizza? Dia dapat 2 pizza. Jadi bayangkan tak macam tu. Tapi sebab dia setengah orang je, dia macam setengah je. So bila dia dapat 2 pizza, pelik lah dia punya tu. Contoh saya tu tak apa-apa. Tak apa-apa, bagus lah. 1 tolak P per S. So P sama dengan 7,826.67 per 8,000. Ini jelas kan, daripada sini ke sini jelas. Dari sini ke sini jelas. Kalau tak jelas, kena bagi tahu sekarang. Kalau tak clear, macam mana dia pasti kita boleh cari sini, macam mana dia pasti kita dapat sini, kena maklumkan sekarang. Jelas kan? Semua ni? Nampak kan? Ini apa yang berlaku? Saya pindahkan je S ke sini, ya. Bagi S, bagi S. Itu ada P per S. So bila bagi S, sama satu lah. Satu darab, satu tolak DT. Satu tolak DT lah. Kemudian saya balikkan aja lah. A sama B, sama B sama A sama lah, ya. Saya buat macam tu, sini. Lepas tu, kita nak DT aja. So DT ni, saya bawa pilihan dia. Yang ni saya bawa pilihan dia. Sebab ni negatif kan. Negatif, so tambah DT, kosong lah. Tolak DT, tambah DT habis, kosong. Tambah DT. So ada P per S pula. Tolak P per S. So ada tolak P per S. So tambah P per S, tolak P per S, kosong. So sini ada DT je. So sini ada 1 tolak P per S. Balikkan lagi, DT sama dengan 1 tolak P per S. Kemudian T lah. Bagi T. Ataupun darab dengan 1 per T. Sama lah. So boleh je tulis 1 tolak P per S per T. Boleh juga. Berapa ni? 12 per 4 12 per 4, 3 kan? 7, 8, 2, 6 8,
8,000. Okay. So berapa? 0.0649 ya. 0.065. D sama dengan 0.065 lah. Sebabkan Y dalam peratus ya. So Y sama dengan 0.065 dalam peratus lah. 6.5%. Contoh yang terakhir, contoh D, after 7% discount, Faizal gets RM1,930 from the bank. He then promised to pay the bank $2,000 after X days. Determine the value of X. So dia punya bank discount dia ialah 7%. Dia punya so 1930 tu apa? Tu adalah adakah itu maturity value? Tu adalah P ya, bukan S kan? Kemudian dia akan bayar balik sebanyak 2000. Itu adalah S. Cuma yang kita tak tahu ialah tempoh ya. Dan tempoh dia tu dalam hari, X days. Okay, so S sama dengan 2000. P sama dengan 1930. D kecil sama dengan 7%. D sama dengan 0.07. T sama dengan X per 360 sebanyak pakai hari ya. Kita nak tahu X. Lagi sekali kita pakai ni. Soalnya satu betul ya ni. So P sama dengan S 1 tolak D. Okay, T kita dah jadi X per 360 lah. Okay lah, kita letak dulu D. So yang kita nak sekarang T lah. Macam mana? Tinggalkan D. Sama lah, 1 tolak DT. Okay, P per S sama dengan 1 tolak DT. DT sama dengan 1 tolak D per S. T sama dengan 1 per D. 1 tolak D per S. So tapi kita bukan nak tahu T, kita nak X. So X per hari. So X per 360 sama dengan 1 per D kita letak terus lah. 0.07. 1 tolak 1,930 per 2,000. Kita nak X sahaja. So X sama dengan semua-semua ni darabnya 360. Darabnya 360 kan? 360 per 0.07. 1 tolak 1,930 per 2,000. Berapa? 180. 180.
days hari ni. Jangan salin bila salin tu sure kita follow dia punya train of thought tu, kita follow dia punya cara fikir tu. Ada berapa masa lagi? Kita ada 10 minit lagi. Esok lah kot kita masuk komision. So kita selesai dalam komision ni. Dalam tempoh 10 minit cuba jawab soalan 21 tu, exercise. Exercise soalan yang pertama. Find the bank discounts and proceeds of the following loans. A, 10,000, 1 year, 9 months, 4.5%. 10,000 tu dia punya S, dia punya macam tu value. 1 year, 9 months tu dia punya T. T kecil dia ialah 4.5.
1 year 9 months, macam mana nak kira? Setahun 9 bulan. Kira macam mana? Setahun 9 bulan. Ya, 60. Interest rate per year. Kenapa 2 tahun? Ini tetap per year. So per dengan setahun lah. So per dengan 360 bukan 720. Macam dia tak apalah, dia lebih pada 360. Sebab dia pinjam lebih pada setahun. Setahun 19. Tak buat macam mana? So boleh buat cara tu, tapi ada cara yang lebih mudah. So dia pakai hari. Kita boleh pakai bulan. Sama je kita dapat sama. So kalau bulan, setahun berapa bulan? 12. Setahun 9 bulan berapa bulan? 12 tambah 9. So 21 bulan. So dia pinjam selama 21 bulan per dengan setahun. Setahun berapa bulan? 12 lah, 24 lagi. Jangan, yalah, jangan takut numpu atas lagi besar. Sebab dia pinjam lama, dia pinjam lebih dari setahun. Macam mana? Betul lah, nombor atas lebih besar lah nombor bawah kan. Sebab dia lebih setahun. Kalau dia pinjam exactly setahun, nanti dia 12 per 12 lah, sama satu lah. Okay, so sekarang kita nak kira apa? D. Nak kira D. So, D sama dengan 10,000 darab dengan 0.045 darab dengan 1 per 12. Kira lah. RM787.5 itu dia punya interest charge dia. Dia kena bayar RM787.5. So itu A. Kalau B, S RM4,800. Interest rate dia 3.5. 0.035. 3 months, 3 bulan. So 3 per 12. Kira lah. D sama dengan 4,800 darab 0.035 darab 3 per 12. Berapa? 42. 4 dia 42. Okay, C. S dia 5,000. 60 hari 5%. 5,000 60 hari 5%. 5,000 5%.
60 hari. 60 hari. 60 per 360. I sama dengan 5,000 darab 60 per 360. Betul? RM8,000 20 minggu 7%. RM8,000 berapa 7%? 7%. 0.07. Ni macam mana? 20 minggu. Ni pakai tak pakailah 20 kali kali apa 20 minggu kali 30 hari kali 7 hari 20 minggu kali 7 hari so 140 140 per 360. Sebenarnya boleh buat sendiri. Soalan 2 sampai 7 tu boleh siapkan sendiri. Besok kita akan masuk subtopik yang terakhir dalam bab 3 ni, iaitu commission. Okey. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah, suratul 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.